Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ketemu lagi dengan gue Jo Arenji Motorsport di salah satu YouTube channel kesayangan kita, Arenji TV. Nah, kali ini gue lagi ada di Kawasaki Abdul Muiz dan tepat peluncuran motor yang sangat fenomenal, Kawasaki ZX25R. So, ada di belakang gue motornya keren, menarik. Dari Kawasaki itu sendiri meluncurkan dua varian, varian standar warna hitam dan varian ABS Special Edition, ada tiga warna. Jadi warna hitam, putih, chassis merah, KRT Edition, dan warna biru. Warna birunya keren banget, bro. Jadi perbedaannya apa? Bakal kita kupas nanti. So stay tune, pantengin terus. Kita bakal geber-geber juga suara knalpotnya. Stay tune, bro. Nah, jadi kita mau dengerin coba suara knalpotnya. Ini dengan menggunakan knalpot standar. Nah, selanjutnya knalpotnya Akrapovic Carbon. Oh, warna hitamnya cakep juga, bro. Gacor, bro, 4 silinder beneran. It almost similar with 500cc above. Keren. Nah, dan yang terakhir exhaustnya Yoshimura Carbon. Bisa didengarin perbedaan suaranya. Beriak suara ya, Mas. Mantap, bro. Ini paling gue suka. Yoshimura. Ajib. Oke, bro. So, inilah yang dinanti-nanti. Kita sudah ada di hadapan dari sebuah motor yang fenomenal tahun ini, walaupun di tengah pandemi COVID-19. Kawasaki ZX25R model year 2021. So, 4 warna, 3 versi ABS Special Edition, dan ini salah satu warna baru yang agak gokil sih, keren banget. Dan kalau kita lihat speknya, ini sudah radial 4 piston. Di depannya sudah ada air intake. Lampunya LED. Knalpotnya so agak ngumpet underbelly, jadi kelihatan lebih sporty. So chassisnya sudah di develop based on motor WSBK. Dan secara tampilan di motor memang ganteng. Udah kayak ada wingletnya. Dan yang menarik, motor ini sudah dilengkapi dengan quick shifter. Dan quick shifternya adalah auto up dan auto down. Kalau di bawaan ZX636 yang versi 2018, nah itu baru auto up down, belum auto down. Ini sudah auto up and down. Ini so secara tampilan hampir mirip dengan Kawasaki all new ZX636. Nyala ini agak unik, jadi nggak cetek deh gitu. Jadi kita dari atas sekali dikit tekan ke bawah, nyala. Dan ada riding mode serta pastinya KTRC atau Kawasaki Traction Control.
dan tadi sempat kita dengerin suaranya, ternyata suaranya mantep, kecor bro. Bener-bener gak bisa dibedain kalau ini hanya sekelas 250cc 4 silinder. Jadi dari segi cc tidak terlalu menggambarkan kalau ini adalah 250cc. So warna ini juga gacor ya. Mungkin kalau stripping 250R nya ditutup, orang saru nih dengan Jetex LR. Dan hal keren dari motor ini adalah posisi ridingnya nyaman, so kaki kalian bisa jepit di sini. Jadi peruntukannya bisa buat sirkuit. Dan melihat tinggi kendaraannya hanya 78,5 cm, jadi motor ini harusnya cocok buat orang Indonesia dan bisa dipakai secara harian. Wow, kapan lagi kita bisa ganteng setiap hari bro pakai Jetex 25R. Jadi motor ini nggak terlalu tinggi buat orang Indonesia yang rata-rata tingginya 165-170, pastinya cocok. Topnya oke, keren. Disknya single disc tapi sudah radial. Desain oke, bisa dipakai harian. Jadi plusnya dari sebuah motor ini, setelah mungkin kita lihat beberapa deretan motor yang ada, adalah motor ini sudah 4 silinder, desainnya baru, dan dijamin beda karena teknologi juga teknologi terbaru untuk sebuah motor 250cc. Jadi rekomend. So beberapa hal mungkin yang boleh dipertimbangkan sebagai cons-nya atau ya sedikit kekurangannya adalah pengeremannya baru single disc walaupun dia semi floating, dan CC-nya tetap 250. Jadi walaupun 4 silinder, mungkin buat join sama klub moge atau masuk ke sensi, nah itu jadi pertanyaan nih, satpam sensi harus makin jeli untuk melihat motor ini, bisa gak nih masuk ke sensi? Tapi plusnya lebih banyak gue lihat daripada minusnya. Yang pertama desainnya oke, so suara juga oke banget dalam 4 silinder. Desainnya sport banget, posisi ridingnya nyaman. Kalau kita lihat posisi jok dan posisi stangnya masih lebih tinggi, jadi nggak terlalu bongkok harusnya motor ini. Dan sudah ada single seater, tingginya hanya 78,5 cm, cocok untuk orang Indonesia. Dan berat kendaraannya hanya 180 kg. Dan satu hal yang penting, motor ini menghasilkan tenaga sebesar 51 PS, sedangkan Ninja 250 yang versi tahun 2018 tenaganya sekitar 39 PS, jadi mengalami kenaikan sebesar 12 PS. Jadi wow, so 4 pilihan warna, jadi kalian pilih mana? Biru special edition kayaknya ini oke banget nih. Dan warna andalannya KRT Edition, ini warna baru juga, warna hitam putih chassis merah. Wow, sangat menarik. Atau yang tipe standarnya kalian bisa pilih yang single color, warna hitam. Tapi sepertinya pilihan gue jatuh hati pada motor yang berwarna biru ini. Jadi tinggal ganti pelek OZ atau Marches ini, ganti knalpot, ganti Brembo pastinya, Brembo Corsa Corta Aco 1, tambahan stabilizer, mungkin sudah ganteng banget nih. Nah, buat teman-teman semua, kurang lebih itu review singkat kita langsung dari Kawasaki Abdul Muiz di hari-hari pertama peluncuran dari motor super fenomenal Kawasaki ZX 25R. Oke bro, sehat selalu, sampai ketemu lagi dengan gue Jo dari Arenji Motorsport di salah satu YouTube channel kesayangan kita pastinya, yang selalu memberikan info-info terupdate mengenai sepeda motor, dunia motor roda 2 khususnya big bike. Thank you semua, sampai ketemu lagi. Dan pastikan kalian dapat unitnya kalau nggak di dealer Kawasaki terdekat di RNJ Motorsport. See you bro, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.